Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama nafa fi ulumi fi ini amin As-sifatu salisatu al-wajibatu lahum alaihi salatu wassalam Bermula sifat yang ke tiga Al-wajibatu yang wajib lahum bagi mereka alaihi salatu wassalam para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tablighu ma umiru menyampaikan apa yang mereka diperintahkan mitablighihi lil khalqi minal akami dengan menyampaikannya kepada makhluk dari hukum-hukum maknahu maknanya annallazi awahallahu ila rusuli salah satu aksamin annallazi awahallahu bahwa yang Allah wahyukan akan dia ila rusuli kepada rasul-rasul salah satu aksamin itu ada tiga bagian kismun amarahumullahu ta'ala bi biadami tablighihi satu bagian Allah taala perintahkan mereka dengan tidak menyampaikannya. Jadi ada sesuatu yang enggak boleh disampaikan. Pernah ada pernah sahabat lewat ya, Nabi lewat depan sahabat, depan orang-orang yang sedang tertawa-tawa Lalu Rasul mengatakan, andai kata kamu tahu seperti apa yang aku tahu, niscaya kamu sedikit tertawa banyak nangis. Berarti Nabi ada tu yang, yang beliau yes. enggak sampaikan. Jadi ada orang tak tertawa terbahak-bahak pun diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari. Andai kata kamu tahu seperti apa yang aku tahu. Ini saya, kamu sedikit tertawa, banyak menangis. Berarti ada sesuatu yang Nabi enggak kasih tahu. Kalau dikasih tahu, bahaya. Bahayanya buat kita karena ada sesuatu yang rasul mampu, kita enggak mampu untuk menampung kabar itu, berita itu. wahaza Mukhtasun bihim ini terkhusus kepada mereka la ya juzu enggak boleh bagi mereka tablighu oleh menyampaikannya jadi enggak boleh disampaikan bahkan wajib menyembunyikan wajib disembunyikan enggak boleh nabi sampaikan wakismun dan satu bagian lagi khayyarahumullah ta'ala fihi Allah Ta'ala beri pilih kepada mereka padanya pada bagian ini Allah boleh pilih, Allah kasih pilih silakan mau sampaikan boleh, mau enggak sampaikan juga boleh wa'adha ya juzu dan ini boleh lahum bagi mereka fi padanya At-tablighu wa tarkuhu menyampaikan dan meninggalkan menyampaikan wal qismu salisu amarahum dan bagian yang ketiga yaitu Allah perintahkan mereka dengan menyampaikannya wa hadzal qismu qad ballaghu lil khalqi wa lam yaktumu minhu shay'an wa hadzal qismu ini bagian qad sungguh balaghū mereka telah menyampaikan akan dia berita lil khalqi kepada makhluk walam yaqtumū min husay'an dan mereka tidak menyembunyikan daripada berita itu syai'an sesuatu pun maksudnya sedikit pun disuruh sampaikan beliau sampaikan enggak ada yang disembunyi sembunyikan Wa dalilu ala subuti tablighi lahum alaihi wassalatu wassalam Wa dalilu dan bermula dalil ala subuti tablighi atas tetap menyampaikan Rasul nih, lahum kepada mereka alaihi wassalatu wassalam antakula yaitu bahwa engkau kata engkau berkata idza lam yuballighu la katamu Iza apabila lam yubaligu mereka tidak menyampaikan lah katamu ini mereka menyembunyikan Apabila mereka tidak menyampaikan nisai mereka menyembunyikan. Yang enggak disampaikan berarti sembunyiin. Walau katamu dan jika mereka menyembunyikan lakunna ma'murina likitsmanil ilmi nisaya Ya, dan jika mereka itu menyembunyikan niscaya kita diperintahkan dengan menyembunyikan ilmu. Kenapa li anna li anna Allah amarna bittiba'ihim karena bahwasanya Allah taala telah memerintahkan kita ya dengan mengikuti mereka untuk mengikuti mereka. Faqala fi aqi nabiyina Lalu Allah berfirman pada hak Nabi kita alaih salatu wassalam Pada hak Nabi kita alaih salatu wassalam Wattabi'u la'allakum tahtadun Ikuti olehmu akan dia Nabi maksudnya Mudah-mudahan kamu ini secaya Ya yeah. niscaya ya. kamu mendapat petunjuk. Jadi kalau la ala buat Allah pasti niscaya, niscaya kamu dapat, dapat petunjuk. Jadi kalau kita ikutin Rasul, nah petunjuk. Hmm. Wattabi'uhu Ikutilah olehmu akan Nabi niscaya kamu akan dapat petunjuk. Niscaya ikutin hmm. nabi gini gini nabi gitu gitu wala yasiu dan tidak sah anu maro bikit manil ilmi oleh bahwa kita diperintahkan dengan menyembunyikan ilmu ngasa kenapa li anaka timal ilmi karena seorang karena bahwa seorang penyembunyi ilmu malunun wa asimun dilaknat dan berdosa jadi orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat juga berdosa Ya. Jadi kalau ada orang ingin manfaatin ilmu kita dan kita memang sudah cukup, sudah bisa, sudah lulus, umpama kita belajar sekolah, kuliah, pesantren, ya, sudah lulus, ada orang minta belajar, kita ajarin. Walaupun, ya, yang kata kita kecil banget, umpama gitu, ajarin. Orang minta ajarin alip-alipan, ajarin. Ya jangan gengsi masa gua ngajarin alip eh kalau kita nggak mau ngajarin karena gengsi itu namanya katimul ilmi penyembunyi ilmu malunun dilaknat asimun berdosa ya yeah. berdosa orang juga baru-baru dari kecil-kecil dulu ya entar lama-lama besar besar nama besar besar, besar, besar dengan, sendirinya. dengan sendirinya dengan sendirinya dengan sendirinya dulu juga saya ngajarin anak-anak TK dulu ngajarin alip-alipan anak-anak TK maksudnya seumuran anak TK ngajarin alip-alipan lama-lama-lama-lama tanpa kita memilih dan memilah ya berganti dengan sendirinya aja berubah bertambah dengan sendi dengan Allah punya ketentuan ajarin aja ajarin jangan kita merasa gengsi kalau kita merasa gengsi masuk ini malunun wa asimun Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala la ya'mur bil Allah tidak memerintahkan dengan kekejian. Allah enggak perintahin kita untuk berbuat keji. Fa batala ma ilaihi maka batala apa yang membawa kepadanya. Wa dan dia itu membawa apa? Kitmanuhum menyembunyikan mereka. Ya, mereka enggak menyembunyikan ilmu. Wasabatan naqiduh dan telah tetap oleh yang membatalkannya wa huwa al itulah yang dituntut wa iza sabata la ummu tablighu dan apabila tetap, telah tetap bagi mereka oleh menyampaikan ista'ala maka musta'il alaihim alaihim atas mereka al oleh menyembunyikan allazi wa did yang dia itu adalah lawanan tabligh menyampaikan jadi kita sampaikan ya tapi sampaikan kita juga sudah bisa ya jangan baru bisa kita udah jadi ya mau balik aja jadi kejap bisa dulu baligu ani walau ah ya, itu maksudnya apa ya kita punya ilmu banyak jangan sampai enggak disampaikan walaupun sedikit sampaikan bukan baru bisa udah jadi mubalik jangan dulu ya kita belajar dulu biar benar baru jadi Mau balik baru sampai. Nah, kalau orang tanya macam-macam, kitanya belum mapan, takutnya apa? Ya, kita akan menjawab sejawab jawabnya. Ya, itu bahaya begitu. Nah, kita belajar dulu, dalamin dulu, lalu sampaikan, sampaikan walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau kita udah bisa, jangan malu-malu. والله اعلم بصواب الصفه الرابعه والواجبات لهم عليهم الصلاه والسلام